Kali ini kita akan masak gabus rica-rica. Oke, siapkan bahannya ya. 300 gram ikan gabus digoreng, kemudian tomat, 2 buah tomat, bawang merah, bawang putih, ada cabenya sesuai selera ya, kalau mau pedas boleh ditambahin, ada kemangi, terus ada garam, ada micin, ada gula, kunyit bubuk, tumbar bubuk, air secukupnya, minyak goreng. Haluskan semua bumbu kecuali kemangi ya. Kemanginya dibersihkan, dipotong-potong. Kemudian tumis bumbu hingga harum, masukkan air, biarkan mendidih. Lalu setelah mendidih masukkan ikan, masak hingga meresap, kemudian masukkan kemangi, masak sebentar, angkat deh.